kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa dalam performa dari penampilan ternak babinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Purnomo dan Mas Anto ya, selaku pelaksana teknis harian juga di peternakan, sehingga akan dapat informasi yang lebih akurat. Selamat sore, Pak Purnomo. Pak Purnomo sudah mengenal produk NASA, Pak ya? Sudah. Itu mengenal dari siapa, Pak? Produk kami NASA. Mengenal produk NASA dari Pak Nandang. Pak Nandang. Ya. Jenis dari babinya jenis apa, Pak? Kalau pengetahuan saya, itu namanya landrace. Landrace, Pak ya. Landrace. Kemudian sekarang ada berapa, Pak, jumlah populasi? Populasi babinya untuk babon 40. Yang induan betina ada. Itu 40 ya, 40 ekor ya. Kemudian pejantannya ada 4. Pejantannya ada 4 ekor. Ya, kemudian yang anak-anak yang nyusu ini, anak-anak yang nyusu itu ada 85 lah. 85. Kemudian yang dalam usia dari darah itu kami punya sekitar 15. 15 ya, ekor. Baru dijual 50 ekor. Sudah baru saja dijual ya, 50 ya, ekor. Ya. Kemudian dari ini ya, Pak, dari umurnya. Ini kalau dari umurnya sekarang sudah disampaikan, kalau yang unduan ini sudah berapa tahun, Pak? Jadi yang paling tua ini sudah 3 tahun. Unduan sudah 3 tahun ya. Kemudian untuk lama pembesaran ini, Pak, usahanya Pak Purnomo dari pembibitan semacam itu, Pak ya? Ya. Sampai kemudian menjual dalam bentuk dairy, Pak ya? Iya. Ini dairy yang dijual umur berapa, Pak, rata-rata? Jadi ada dua macam kami jual. Yeah. Itu yang pertama itu yang baru umur 2,5 bulan, ya. Yeah. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Mm-hmm. Tapi ya umumnya 2,5 bulan gitu ya. 2,5 itu bulan. Yang seharga kira-kira 300.000 per ekor. 300.000 per ekor. Ya. Nah, kemudian yes, ada yang sampai siap kawin, itu umur sampai 7. Thank you.
Thank you.
Thank you.